Kali. Kamu baju kamu kenapa itu, Mak? Baju kamu kenapa? Bisa-bisanya minta minum kamu, bisa-bisanya minta minum. Lep, berangkat tempat dulu ya. Sana berangkat. Lep, minta uang jajan. Uang jajan, enggak? Mau minta berapa kamu? Ini ngapain bener, ayah kamu juga enggak nitipin uang. Nih, 1000. Udah sana pergi. Kaya mah dijipin sama bule. Mana ini? Bro. Apa kalian bro? Apa manggil-manggil kamu? Sok kenal kamu itu. Kenapa kamu? Sok kenal dia orang. Kamu jalan kaki. Iya. Hai, kere kamu itu. Baju kamu kenapa ini? Merah-merah. Bulu kayak gini. Lihat celananya tuh. Lihat celananya. Teman. Kamu boleh jalan gitu. Kamu anak orang mana kamu isin kali? Malu-maluin sekolah kita ini ya. Emang sekolah sama kita? Iya. Malu-maluin dia. Hai. Kamu bawa uang saku gak kamu? 1000. Anak SMA. 1000. Ay. Minta aja. Ibu kamu ambil juga kamu bener bisa. Kamu kabel motor kamu. Apa udah kecil kere yang... kamu itu. Apa? Tak minum. Haus ya. Tak minum kamu. Saya bukain dulu minta minum. Kamu selalu bawa minum ya bro? Ya iya. Mulai teradan kamu. Kamu baju kamu kenapa itu mak? Baju kamu kenapa? Bisa-bisanya minta minum kamu. Bisa-bisanya minta minum. Waduh, kamu mau naik motor? Ayo. Kasihan dia. Sini. Tuh, jangan naik dulu, saya bunyi dulu. Bentar dulu, kamu duluan. Tuh. Ayo, saya naik duluan. Ini sama dua orang itu awas kalau dia itu bapak saya ajar dia. Ada kafe nih. Kamu bawa banget. Kamu terakhir hari ini. 1000 tadi. Hai, coba tadi. Tenang aja, saya bawa uang banyak. Pak. Sekolah nggak dapat apa-apa, kita bolos aja di sini, ya kan? Sekolah nggak dapat keris. Mending kita bolos di sini. Beliin makan ya. Ini apa? Makan. Hai, minum aja lah. Masih kenyang saya. Ngeri banget kamu. Ya udah itu uang 1000 tadi minta dari anak miskin tadi aja. Ya itu buat beli makan. Pak, mana ini? Ih kamu banget. Hai lama ini. Tadi kok bisa sekolah di tempat kita ya? Orang miskin tadi. Miskin kok kata. Lah iya, kok apa biasa sih cuma baling? Nah, mungkin. Mukanya muka bodoh masa kayak gitu ya. Hah, ya kan? Iya, muka bodoh tapi enggak keterima dia. Mbak, kok bisa diterima? Apa, Mas? Weh, beli es, Mbak. Es. Iya, yang paling enak lah, yang paling mahal. Kaya kita, anak orang kaya. Iya. Kita rumah banyak, dia miskin, paling rumahnya gede dia. Ya. Paling di bambu itu. Eh bambu ya. Ah, suka kentri. Maka masuk akal banget tuh. Ah, suara apa ini bising? Ah, ini kan ada minum kamu ini bawa. Kamu bawa. Tutupnya mana nih? Ah, itu di motor tuh. Dimarah. Ini yang sangat. Kamu bawa tempatnya itu. Eh, kamu bawa rokok nggak? Nggak merokok saya. Ah, nggak merokok lemah kamu itu. Bukannya lemah ya. Nggak boleh sama ibu. Oh, usah mainan kayak gini lah. Minta lagi sama ibu kamu. Nak mami kamu tuh nggak merokok. Minum nggak kamu?
Minum apa lagi? Minum karasai, masa kamu enggak tahu? Masa ketawa? Enggak tahu maksudnya kayak gitu. Tawar lah. Yang saya... segini udah pulang. Bolos ya? Iya, kok tahu? Gua tak hafal. Sekolah kenapa keris sekolah babanya? Apa-apaan? Nah, gimana lagi? Mbak dulu sekolah, bolos enggak? Pernah bolos enggak? Ya enggak lah. Weh. Berarti bukan anak sekolahan, Mbak ini. Payah. Cukup banget, Bu. Payah gimana? Bolos itu kewajiban. Enggak sekolah mulu, ay, pusing. Masa gurunya cuma ngulang satu kita, ada 9 pelajaran, kan pusing kepala kita. Nah, gimana ada? Kan pinter. Pinter apa? Kita ini dibohongin. Wah, rasanya teh ini. Adanya cuma teh. Iya enak banget ini tehnya. Enak. Enak. Goblok ini teman gue ini. Hai. Udah tahu teh ya, saya enggak tahu. Iya. Abis ini kita ke mana? Udah 5 jam kita di sini. Pulang. Pulang ganti. Ya kan yang tadi, nah, iya, kita bully. Pembantu di sini. Pembantu. Pak, tanya tuh, Pak. Pak. Siapa tadi itu? Pernah kan? Penampilnya kok kayak gitu kok diterima di sekolah kami? Kan sekolah elit. Ya gimana? Anak orang miskin biasa sekolah. Siswa lho, ya, itu juga mungkin. Kan kasihan mukanya, menyedihkan kayak gitu. Tapi kalau pintar kayaknya enggak loh. Enggak, mukanya muka bodoh itu. Paling ya. Ya dia pintar. Ah, pintar bohong. Pintar apa? Mukanya kayak gitu. Ya bercanda. Oh iya. Tahu apa? Mbak ini sok tahu. Mana gitu? Udah makan, udah minum, kenyang kita. Udah 5 jam di sini sampai bosen. Nanti kami yang bayar. Kamu gimana sih? Tadi ada. Kamu mau kecil loh, kenapa? Miskin. Udah miskin. Tukang cuti loh, Pak. Ternyata dia. Kayak gitu bisa di sekolah di tempat kita ya. Wah, lihat tuh, siapa yang terima dia? Hai mas, mas, si. Hei, nih, sepatu saya tadi kotor di sini, tolong bersihin. Yang bersih, bisa lah kamu, ah. Hai. Mana saya? Kenapa dia? Udah 10 tahun gak pulang malah kayak gini dia. Astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Saya pakai masker aja biar gak tahu. Saya nyamar aja. Kamu malah bikin kotor kamu. Kenapa? Kamu kayak itu. Ampun. Kotor. Sepatu kamu kotor gak? Satu ya. Ini nih. Tuh bersih. Bersih. Tuh bersih. Kamu kok yang di sini? Kita balikin loh. Eh, ini yang benar. Kamu kok bisa diterima di sekolah kita kan? Sekolah Nelly, kamu kan miskin ya gini ya. Nih, kok diam aja kamu? Siram lagi ntar kamu. Apa lihat Pak? Lihat-lihat Bapak ini. Itu kan benar ya, Pak? Saya tahu. Saya gitu sebenarnya. Masa tanya? Tahu. Biarin katanya kamu itu suka menganiaya saya. Kurang apa saya? 10 juta saya kirim, ha? Tiap bulannya 10 juta kirim apa enggak cukup bang kamu menganiaya anak saya? Udah kamu ikut ayah pulang ke rumah. Kamu juga. Kamu ini kamu Pak Napa. Nih, Napa. Lihat saya. Ya, Pak. Kalian itu udah jam segini belum pulang. Kenapa? Ha? Nongkrong di kafe kayak gini, ha? Kenapa kalian? Biasa, Pak. Apa?
kan itu lah sekolah harusnya bangun orang tua. Ya Pak, ya Pak. Makanya dibilangin bener-bener jadi gak usah pakai kekerasan, kurang gak cukup saya 10 juta satu bulan ya, Pak, saya udah 10 tahun gak dapat laporan dari bule-bule kamu, katanya kamu itu kasar ngurusi itu si Imam. Ya udahlah, saya ikut. Ayo, udah. Pak De, Dek, Pak De.